Untuk teman-teman semua, subscribe lah karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Deko Lingsang Darat. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan video kali ini saya akan membagikan tutorial rangkaian pancing pelantar atau pelintir atau kepang. Jangan lama-lama, kita lanjut ke tutorialnya. Selamat menyaksikan. Terutama kali kita ambil satu buah pancing, satu buah senar atau kenur atau leader, kita masukkan begini. Untuk pengikatannya sama aja kayak yang biasanya, kita lipat jadi dua gini, lalu kita putarkan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Saya menggunakan 11 lilitan biar kuat, bagus. Kenapa saya memilih angka 11? Katanya sih angka ganjil itu bagus. Kita tarik ya, kita tarik begini, penarikannya pelan-pelan, jangan terburu-buru. Kita tarik, lalu yang ini yang kita potong tadi, ini masukinnya sejajar gini ya, bukan dari belakangnya sini, bukan. Kalau dari belakangnya sini berlawanan, entarnya dia membuka, jadi susah di pelantar atau di kepang. Kita masukkan begini, kita tarik, jadinya begini. Pelantarnya saya menggunakan kaki ya, soalnya kaki saya nggak ada bulunya ini, jadi enak buat melantar-melantar kayak gini, enak. Kaki yang nggak ada bulunya itu digosokin aja di sini, ini kuat, tetap kalau pakai kaki lebih kuat jadinya. Lebih kuat kalau pakai kaki. Kalau ukuran panjangnya pelantaran seberapa itu terserah teman-teman, maunya seberapa, sukanya yang panjang atau yang pendek, terserah. Kalau saya sedang-sedang aja lah. Jadinya begini kelabangannya. Jadinya begini terus, yang atas ini kita ikat, kita alihkan kakinya, cuma buat melantar doang kakinya. Kita ikat begini, ini ikatannya sama aja simpel itu. Jadinya begini. Satu kita potong, yang ini kita potong, yang pendek ya kita potong, lalu kita masukkan timah. Saya masukkan timahnya nih begini. Jadi nggak pakai stopper juga nggak apa-apa, udah ada pengikatnya di sini, pembatas timahnya.
ini biasanya kalau pancing-pancing kayak gini buat mancing-mancing ikan lele, ikan bawel. Jadi dia di dasaran. Bentuknya begini. Bentuknya begini. Tahu kan teman-teman semua? Sekian tutorial dari saya, semoga membantu teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam satu joran. Mantap.